Si, kamu ini ya, susah banget dibilangin. Dari zaman Nabi aja, udah haram. Mama tadi baca hadisnya di internet. Udah. Perbedaan pandangan itu bukan berarti kita harus memaksakan kehendak kita ke orang lain. Apalagi menghambat cita-cita anak. Tuh, dengerin, Ma. Yeah, kamu juga. Jangan sampai perbedaan pendapat ini kamu jadiin celah untuk ngelawan mama kamu sendiri. Durhaka. Jadi musik itu haram atau enggak, Laila? Aduh, aku belum belajar sampai sana lagi. Jawab, Laila. Tuh kan, kamu sendiri aja gak bisa jawab. Malah sibuk nyeramain orang lain. Gimana kalau kita ke rumah guru aku aja, biar mastiin. Oke. Tapi janji ya, jangan berantem lagi. Siap. Semoga aja gak haram tuh musik. Yaudah, yuk.